Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanila amma ba'du. Kau muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita kembali di dalam program Manusia-Manusia Pilihan. Yang akan menceritakan sosok tabi'in yang bernama Salamah bin Dinar rahimahullahu ta'ala rahmatan wasiatan. Salamah bin Dinar dikenal sebagai seorang kodi yang sangat kokoh dan terpercaya. Beliau menjadi kodi di kota Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam, yaitu kota Madinah. Ya, Banyak orang-orang yang memuji Salamah bin Dinar dengan kekokohannya di hadapan, di hadapan beberapa penguasa yang ada di zaman itu. Beliau tak sedikit pun cenderung kepada harta yang dimiliki oleh penguasa ataupun jabatan yang ditawarkan oleh mereka. Suatu hari pada tahun 90 Hijriah, suatu hari pada tahun 97 Hijriah, Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik bersama beberapa rombongannya, diantaranya ahli Qura, kemudian ahli hadis, kemudian ahli fikih, dan beberapa ulama lainnya hendak pergi menunaikan haji. Ketika mereka tiba di kota Madinah di mana pada saat itu kodinya yang bernama Sulaiman bin Abdul Malik. Ya, kemudian Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik pun meminta kepada bawahannya untuk e, memanggil seseorang yang ada e, seorang syekh yang ada di kota tersebut agar beliau bisa mendapatkan nasihat-nasihat wasiat-wasiat dan faidah-faidah fa ilmu yang baik untuk agamanya ataupun untuk akhiratnya, yang baik untuk dunianya maupun untuk akhiratnya. Lantas setibanya Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik itu di Madinah, kemudian beliau mengatakan kepada para bawahannya, sesungguhnya hati itu bisa berkarat. Dari waktu ke waktu sebagaimana besi pun bisa berkarat jika tidak diasah atau jika tidak dibersihkan karatnya. Kemudian bawahannya pun mengatakan benar wahai Amirul Mukminin. Lalu Amirul Mukminin Sulaiman bin Abdul Malik pun mengatakan, "Tidak adakah di Madinah ini seseorang yang bisa menasihati kita? Seseorang yang pernah berjumpa dengan para sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam?" Kemudian rombongan tersebut pun menjawab, "Wahai Amirul Mukminin, di sini ada yang dikenal sebagai Abu Hazim Al-A'raj." Ya, kemudian Amil Mukminin Sulaiman bin Abdul Malik pun mengatakan, "Siapa itu Abu Hazim?" Kemudian mereka menjawab, "Dia adalah Salamah bin Dinar, seorang alim, cendekiawan dan imam di kota Madinah. Beliau termasuk salah satu tabi'in yang pertama bersahabat baik dengan beberapa sahabat utama." Khalifah pun mengatakan, "Kalau begitu panggillah beliau kemari. Namun berlakulah sopan kepada beliau karena beliau adalah seorang seorang alim." seorang ulama. Setelah Abu Hazim Salamah bin Dinar datang, kemudian khalifah menyambutnya dan membawanya ke tempat ke tempat pertemuannya. Lalu khalifah pun mengatakan, e, "Mengapa Anda demikian angkuhnya wahai Abu Hazim?" tanya Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik kepada Salamah bin Dinar. Kenapa khalifah bertanya seperti ini? Karena ketika tadi Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik tiba di kota Madinah, semua orang menyapa beliau. Ya, termasuk pembesar-pembesar yang ada di Madinah pada saat itu. Akan tetapi tidak dengan Salamah bin Dinar, beliau tidak menyapa Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik yang baru datang dari Damaskus. Maka uh, Khalifah uh, pun bertanya kepada Abu Hazim. "Kenapa Anda demikian angkuhnya wahai Abu Hazim?" Antas apa yang dijawab oleh Abu Hazim? "Angkuh yang bagaimana yang Anda maksud dan Anda lihat dari saya wahai wahai Amirul Mukminin?" Kemudian dijelaskan tadi oleh khalifah, semua tokoh Madinah datang menyambutku sedang Anda tidak menampakkan diri sama sekali. Kemudian Abu Hazim mengatakan dikatakan angkuh itu wahai khalifah jika eh, dikatakan angkuh itu wahai khalifah jika salah seorang eh, di antara mereka itu sudah saling mengenal, ya antara saya dan Anda itu sudah saling mengenal. Kemudian saya tidak menyapa Anda, maka itu dikatakan dikata dikatakan angkuh. Akan tetapi Anda belum mengenal saya dan saya juga belum mengenal Anda. Maka keangkuhan mana yang Anda yang maka keangkuhan mana yang telah saya lakukan Wahai Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik. Kemudian Khalifah pun mengakui bahasanya ungkapan angkuh yang disematkan kepada Abu Hazim itu adalah adalah keliru. Benai benar Anda Wahai Abu Hazim dan Khalifah salah katanya. Nah kemudian Khalifah pun meminta nasihat kepada Abu Hazim dengan cara bertanya kepadanya, "Wahai Abu Hazim, kenapa kita membenci kematian?" Kemudian Abu Hazim pun menjawab, "Karena kita memakmurkan dunia dan menghancurkan akhirat kita. Akhirnya kita benci keluar dari kemakmuran, menuju kehancuran, sehingga orang-orang yang terlanjur memakmurkan dunianya dan mengagungkan apa yang dia miliki di dunia mereka." pasti sangat-sangat sangat-sangat membenci kematian. Kalau saja mereka itu tidak terlalu memakmurkan dunia, maka mereka akan mencintai mencintai kematian. Kemudian Khalifah mengatakan Anda benar wahai Abu Hazim. Kemudian Khalifah pun lanjut bertanya apa bagian kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Abu Hazim menjawab bandingkan amalan Anda dengan kitabullah. Niscaya Anda bisa mengetahuinya. Kemudian Khalifah pun bertanya, "Dalam ayat mana yang saya dapat menemukannya?" Kemudian Abu Hazim pun mengatakan, "Anda bisa temukan di dalam firmannya yang berbunyi, 'Innal abrara lafi naim wa inal lafi jahim yaslaunaha Ya, sesungguhnya orang-orang yang banyak berbakti benar-benar berada dalam surga yang penuh kenikmatan dan sesungguhnya orang-orang yang durhaka benar-benar berada berada dalam neraka. Uh, kemudian uh, Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik pun bertanya, "Jika demikian di manakah letak rahmat Allah Subhanahu wa taala?" Kemudian Abu Hazim pun mengatakan uh, dan membaca firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya sesungguhnya rahmat Allah itu dekat sekali dengan mereka dengan mereka yang berbuat kebajikan. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala Jangan kemana-mana karena setelah ini kita akan kita akan menyampaikan bagaimana Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik meminta nasihat dari Salamah bin Dinar atau yang lebih dikenal sebagai Abu Hazim seorang kodi yang ada di kota Nabi Wasallam yaitu Madinah al Munawwarah. Jangan kemana-mana tetaplah di program Manusia Manusia Pilihan. <tik> Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali di dalam program manusia-manusia pilihan yang akan menceritakan sosok tabi'in yang bernama Salamah bin Dinar atau yang kita kenal sebagai Abu Hazim. Beliau adalah seorang qadi yang terpercaya di kota Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu Madinah Al Munawwarah. Setelah uh, khalifah Sulaiman bin Abdul Malik meminta nasihat tentang bagaimana kedudukan kita di sisi Allah, kemudian dijawab oleh uh, Abu Hazim ataupun Salamah bin Dinar, kemudian Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik pun bertanya kembali. "Wahai Abu Hazim, bagaimana kita menghadap kepada Allah kelak?" kata Khalifah. Kemudian Abu Hazim menjawab, "Orang-orang yang baik akan menghadap kepada Allah sebagai seorang perantau yang keluar yang kembali kepada keluarganya. Sedangkan orang-orang yang jahat akan datang seperti budak yang curang atau lari dari majikannya." Lalu dia diseret dengan keras. Kemudian, Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik juga bertanya kembali, dan sambil menangis, beliau mengatakan, "Bagaimana caranya memperbaiki diri, wahai Abu Hazim?" Kemudian Abu Hazim pun mengatakan, e, "Dengan meninggalkan kesombongan dan berhias dengan menjaga kehormatan." Kemudian, Khalifah pun bertanya lagi, "Bagaimana cara memanfaatkan harta benda?" Agar ada nilai takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian dijawab: "Bila Anda mengambilnya dengan cara yang benar dan meletakkan di tempat yang benar pula, lalu Anda membaginya dengan merata dan berlaku adil terhadap rakyat." Begitulah agar nilai harta kita itu bernilai takwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak cukup sampai di situ, kemudian khalifah pun kembali lagi bertanya, "Jelaskan kepadaku." siapakah manusia yang paling mulia itu? Abu Hazim mengatakan, yaitu orang-orang yang menjaga muru'ah dan bertakwa. Khalifah kembali lagi bertanya, lalu ber, lalu perkataan apa yang paling besar manfaatnya? Salamah bin Dinar menjawab, perkataan yang benar yang diucapkan di hadapan orang yang ditakuti dan diharap bantuannya. Artinya perkataan benar yang tetap diucapkan di depan seorang penguasa seorang pemimpin yang mereka ini diharapkan bantuannya kepada kaum muslim eh, di, kepada diharapkan bantuannya oleh rakyatnya dan eh, sekaligus mereka ini adalah orang yang ditakuti ya di sini eh, Abu Hazim ataupun Salam bin Dinar tetap tegas untuk menyampaikan yang benar di hadapan di hadapan penguasa pada saat itu yang bernama Sulaiman bin Abdul Malik kemudian Abu Hazim mengat, eh, Khalifah bertanya Wahai Abu Hazim, doa manakah yang paling mustajab? Kemudian Abu Hazim mengatakan, doanya orang-orang baik untuk orang-orang baik. Khalifah kembali lagi bertanya, sedekah dari orang yang kekur, khalifah balik lagi bertanya, sedekah manakah yang paling utama? Kemudian dijawab, sedekah dari orang yang kekurangan kepada orang yang memerlukan tanpa menggerutu dan kata-kata yang menyakitkan. Kemudian ditanya lagi. Siapakah orang yang paling dermawan dan terhormat? Kemudian dijawab, "Orang yang menemukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu diamalkan dan diajarkan kepada orang lain." Khalifah pun bertanya sekali lagi, "Siapakah orang yang paling dungu?" Kemudian Abu Hazim mengatakan, "Orang yang terpengaruh oleh hawa nafsu kawannya, padahal kawannya tersebut orang yang zalim, maka pada hakikatnya dia menjual akhiratnya untuk kepentingan dunia orang lain." Kemudian, khalifah pun menawarkan uh, kedudukan kepada Abu Hazim. Beliau mengatakan, "Maukah engkau mendampingi kami agar kami bisa mendapatkan sesuatu darimu dan Anda mendapatkan sesuatu dari kami?" Kemudian, Abu Hazim pun menolak, "Tidak, wahai Amirul Mukminin." Kemudian, khalifah bertanya, "Mengapa ya?" Mengapa Abu Hazim menolak tawaran khalifah? Sementara banyak orang yang sangat sangat ingin berada di sisi khalifah agar mereka bisa merasakan dan mendapatkan apa yang eh, apa yang ada pada diri khalifah itu. Kemudian Abu Hazim mengatakan, "Saya khawatir, kelak akan condong kepada Anda sehingga Allah Subhanahu wa taala menghukum saya dengan kesulitan di dunia dan siksa di akhirat." Kemudian khalifah pun menawarkan bantuan sekali lagi, "Wahai Abu Hazim, utarakan utarakanlah kebutuhan Anda kepada kami." Kemudian Abu Hazim pun mengatakan, kemudian Abu Hazim pun tidak menjawab apa kebutuhannya sampai Khalifah bertanya bertanya kepadanya berulang kali utarakanlah hajat-hajatmu kami akan memenuhi sepenuhnya. Kemudian Abu Hazim pun jawab menjawab hajat saya katanya hajat saya adalah selamat dari api neraka dan masuk surga. Kemudian khalifah mengatakan, e, itu bukan wewenang kami. Kami tidak bisa menyelamatkan kamu dari api neraka dan memasukkan kamu ke dalam surga. Kemudian Abu Hazim pun mengatakan, ya sudah, saya tidak punya keperluan selain itu. Saya tidak punya hajat. ya Hajat saya hanya dua, yaitu selamat dari sisa neraka dan masuk surga. Kemudian di akhir, Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik pun berdoa kepada Khalifah Sulaiman Abdul Malik pun meminta agar Abu Hazim mendoakannya. Kemudian Abu Hazim pun mengatakan, Ya Allah, bila hambamu ini Sulaiman adalah orang yang kau cintai, maka mudahkanlah baginya jalan kebaikan di dunia dan di akhirat. Dan jika dia termasuk musuhmu, maka berilah dia hidayah kepada apa yang kau sukai dan engkau ridhoi. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kemudian selesailah Abu Hazim ataupun Salamah bin Dinar berdoa mendoakan khalifah sulaiman bin abdul malik. lantas salah seorang rombongan ataupun hadirin yang yang ada di tempat tersebut berdiri dia memprotes mem mem bagaimana doanya salamah bin dinar tadi. dia mengatakan seolah-olah doanya ini adalah doa yang tidak sopan, tidak tidak beradab, ya. beliau mengatakan alangkah buruknya perkataanmu tentang amirul muminin engkau sebutkan khalifah muslimin barangkali engkau musuh Allah Subhanahu wa taala kamu telah menyakiti perasaannya akan tetapi Abu Hazim membalas perkataannya tadi justru perkataanmu itulah yang buruk ketahuilah bahwa Allah telah mengambil janji dari para ulama agar mereka agar agar berkata jujur ya barangkali niat seseorang tadi itu ingin membela sang khalifah akan tetapi kejujuran dia dalam membela sang khalifah itu dikalahkan dengan jujurnya Salamah bin Dinar ketika beliau mendoakan Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik tadi sehingga uh, beliau pun menoleh kepada Amirul Mukminin Sulaiman bin Abdul Malik beliau mengatakan "Wahai Amirul Mukminin, umat-umat terdahulu tinggal dalam kebaikan dan kebahagiaan selama para pemimpinnya selalu mendatangi ulama untuk mencari kebenaran pada diri pada diri mereka." Kemudian muncullah kaum dari golongan rendah yang mempelajari berbagai ilmu, mendatangi para amir untuk mendapatkan suatu kesenangan dunia. Selanjutnya, para amir berebut tak lagi menghiraukan perkataan ulama, maka mereka pun menjadi lemah dan hina di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya segolongan ulama itu tidak tamak terhadap apa yang ada di sisi para amir, tentulah amir-amir tersebut akan mendatangi mereka untuk mencari ilmu. Tetapi karena para ulama menginginkan apa yang ada di sisi para amir, maka... Para amir tak mau lagi menghiraukan ucapannya. Kemudian, khalifah pun membenarkan apa yang diucapkan oleh Salamah bin Dinar tadi. Kemudian, khalifah Sulaiman bin Abdul Malik pun membenarkan apa yang disampaikan oleh Salamah bin Dinar. Kemudian, beliau juga mengatakan, "Wahai Abu Hazim, tambahkan nasihat-nasihat Anda kepadaku." Kemudian, Abu Hazim membalasnya, "Bila Anda termasuk orang yang suka menerima nasihat, maka..." Apa yang saya utarakan tadi cukuplah sebagai bekal, tapi bila tidak dari golongan yang suka menerima nasihat, maka tidak perlulah aku memanah dengan busur yang tidak ada, tidak ada talinya. Artinya apa? sangat eh, sia-sia nasihat yang akan aku yang aku sampaikan kepadamu jika kamu memang orang yang tidak suka menerima nasihat, meskipun aku eh, menyampaikan banyak-banyak nasihat kepadamu. Kemudian Khalifah pun mengatakan, "Wahai Abu Hazim atau wahai Salamah bin Dinar, berilah aku wasiat." Kemudian Abu Hazim menjawab, "Baiklah, akan saya katakan dengan ringkas. Agungkanlah Allah Subhanahu wa taala dan jagalah jangan sampai dia melihat Anda dalam keadaan yang tidak disukainya dan tetaplah Anda berada di tempat yang diperintahkannya." Kemudian setelah itu, Abu Hazim ataupun Salamah bin Dinar berpamitan dan pergi meninggalkan majelis khalifah Sulaiman bin Abdul Malik. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian seping, sepenggal dialog antara Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik salah seorang penguasa yang menguasai uh, sepertiga wilayah dunia pada saat itu di antaranya Hijaz, kemudian uh, Syam, kemudian wilayah-wilayah kaum muslimin lainnya uh, beliau berhadapan dengan sosok Ulama ataupun seorang qadi yang bernama Salamah bin Dinar, akan tapi Salamah bin Dinar tidak gentar sedikit pun untuk men menyampaikan kebenaran, menyampaikan yang hak, bahkan menegur khalifah dengan teguran yang sangat keras. Kaum Muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan kemana-mana, karena insya Allah kita akan kembali setelah jeda berikut ini. muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali lagi di dalam program Manusia Manusia Pilihan yang menceritakan sosok tabiin yang bernama Salamah bin Dinar atau dikenal sebagai Abu Hazim Al-Araj. Ya. Setelah tadi di segmen kedua kita mengulas tentang nasihat-nasihat Abu Hazim yang disampaikan oleh Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik. Kemudian Abu Hazim pun pulang ke rumahnya. Lantas sesampainya dia di rumah, dia mendapati ada hadiah atau bingkisan yang diberikan oleh khalifah Sulaiman bin Abdul Malik kepadanya. Kemudian didapatinya di dalam pemberian khalifah tersebut surat dia mengatakan di dalamnya tertulis pergunakanlah harta ini dan bagi anda masih ada persediaan yang semisalnya di sisiku. Namun apa yang dilihat, apa yang apa yang dilakukan oleh Abu Hazim, beliau langsung mengembalikan harta tersebut seluruhnya dan menulis surat kepada Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik, ya. Beliau mengatakan, "Wahai Amirul Mukminin, saya berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila pertanyaan-pertanyaan Anda kepada saya hanya Anda anggap iseng, ya, hanya Anda anggap basa-basi, hanya Anda anggap agar Anda itu Dilihat orang sebagai orang yang senang mendengarkan nasihat atau menerima nasihat dari para ulama, supaya orang-orang itu simpati terhadap Anda. Semakin sayang terhadap Anda karena Anda tidak memusuhi ulama, kira-kira begitu. Kemudian, apa katanya? Apabila pertanyaan-pertanyaan Anda kepada saya hanya Anda anggap iseng dan jawaban saya pun menjadi batil, demi Allah, saya tidak rela itu terjadi pada diri Anda. Lalu, bagaimana? Saya bisa merelakannya untuk diri saya sendiri. Kemudian beliau uh, mengatakan, wahai amirul Mukminin, bila dinar-dinar ini adalah imbalan atas kata-kata yang saya sampaikan kepada anda, maka memakan bangkai dari memakan bangkai dan daging babi dalam keadaan terpaksa adalah lebih halal daripadanya. Namun apabila ia memang hak saya dari baitul mal muslimin, apakah anda memberikannya? sama besar dengan bagian-bagian muslimin yang lainnya, ya begitulah eh, Abu Hazim eh, yang seorang kodi tadi dikenal eh, sebagai seorang yang sangat selektif, ya sangat berhati-hati eh, muamalahnya terhadap terhadap penguasa, sehingga ketika beliau diberi hadiah beliau mengembalikan hadiah tersebut dan eh, tetap bersikap adil untuk bertanya bahwasanya ini sebenarnya tidak layak jika diberikan kepada saya, kepada selama kepada saya karena saya menasehati anda, ya harta ini dipertanyakan gitu. Jadi seorang muslim, seorang alim yang baik dia itu tetap selektif ketika beliau itu menerima harta dari mana harta yang dia miliki, siapa yang memberikannya, atas dasar apa orang itu diberi harta, ya ini sebagaimana salam Habib Dinar ini adalah contoh yang sangat yang sangat cocok untuk kita teladani khususnya bagi seorang yang duduk sebagai seorang penegak hukum atau orang yang berada sebagai seorang dai yang mana mereka itu sering menasehati seorang penguasa. Jangan jangan seseorang di antara kita itu menasehati pemimpin atau mengisi ceramah ataupun kajian di hadapan para pemimpin itu karena tujuan tujuan karena bayarannya lebih besar. Tidak akan tapi nasihat kita itu hendaklah kita jadikan sebagai e, kewajiban kita sebagai seorang alim, sebagai seorang dai. Jangan kita jadikan sebagai profesi yang menghasilkan pundi-pundi, pundi-pundi rupiah, sehingga ketika kita lakukan hal yang demikian itu, maka pemimpin akan remeh terhadap kita dan e, menganggap bahwasanya apa yang kita sampaikan itu ya hanya seperti angin berlalu saja, ya hanya karena kita hanya karena uh, mereka nanti sudah membayar kemudian nasihat-nasihat yang kita sampaikan itu tidak tidak mereka dengarkan. Nauzubillah min zalik. Ini adalah contoh yang sangat yang sangat uh, sangat sangat bisa kita kita teladani dari sosok salamah bin dinar. Ya, salamah bin dinar juga dikenal sebagai seorang yang uh, sangat sederhana. Tempat tinggal salamah bin dinar adalah madrasah yang cocok bagi siapapun yang ingin menuntut ilmu dan menghendaki menghendaki kebaikan tidak ada bedanya bagi saudara ataupun ataupun murid-muridnya kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala demikianlah Salamah bin Dinar ataupun Abu Hazim yang kita kenal juga sebagai seorang kodi di Madinah Al Munawwarah di mana beliau sedang sangat tegasnya memberikan nasihat-nasihat beliau kepada kepada pemimpin-pemimpin kaum muslimin dan kepada orang-orang yang orang-orang yang meminta nasihat kepada beliau. Kalaulah kita uh, sampaikan seluruh nasihat beliau di forum ini tentu waktu yang ada itu sangat-sangat sangat-sangat terbatas dan tidak cukup. Maka kami sarankan bagi kaum muslimin agar uh, melihat uh, biografi Salamah bin Dinar di beberapa referensi-referensi uh, yang ada kaum muslimin adalah ya, oleh Allah Subhanahu wa taala e, jadilah orang yang tetap tegas dan menjunjung kebenaran siapapun yang ada di hadapan Anda sampaikanlah yang benar walaupun itu pahit rasanya dan sampaikanlah bahwasanya itu salah jika memang salah jangan membenarkan yang salah ataupun Menyena, me, menyalahkan yang benar karena apa? karena takutnya kita atau segannya kita di hadapan di hadapan penguasa kita dan Salamah bin Dinar adalah contoh dari orang yang alim sekaligus fakih yang sudah mencontohkannya kepada kepada kita semua tidak layak seorang alim ataupun seorang ulama itu tunduk di hadapan di hadapan penguasa dalam artian e, mengiyakan semua e, apa yang terjadi dalam diri penguasa tanpa e, nahi mungkar kepada mereka. Akan tapi dalam hal ini hendaklah juga ketika kita menasehati menasihati penguasa-penguasa kita juga dengan cara-cara dengan cara-cara yang ma'ruf sehingga mereka pun ketika menerima nasihat, ketika mendengarkan nasihat kita juga tidak merasa direndahkan, tidak merasa tidak merasa di dipermalukan dan tidak merasa dihinakan. Begitu pula dari sisi seorang khalifah ya Sulaiman bin Abdul Malik. Dan uh, kita lihat sekarang uh, kalau ada kalau Allah takdirkan salah seorang di antara kita di antara kaum muslimin menjadi seorang pemimpin sebagaimana Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik, hendaklah dia senang untuk mendengar-mendengar untuk mendengarkan nasihat dari dari para, para alim ulama untuk melembutkan hati-hati mereka. Kenapa? Karena sebagaimana yang dikatakan hati itu bisa berkarat. Ya, sebagaimana besi yang berkarat jika jika tidak diasah. Demikian semoga pelajaran dari sosok tabiin yang bernama Salamah bin Dinar ataupun Abu Hazim yang kita kenal sebagai uh, Abu Hazim bisa bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an ilaha illa anta wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.